Halo, assalamualaikum teman-teman Obos Besar. Pada kesempatan ini saya coba menvideokan Sony Mini HiFi serinya ZX70. Jadi di sini saya buka untuk tutup speakernya. Kelihatan nih double speaker. Jadi woofernya ini kurang lebih sekitar 5 inci. Ini tampilannya, layarnya seperti ini. Untuk dimensi speaker lumayan jumbo nih serinya nih, MHC ZX70 ProLogic. Cuman surround centernya nggak ada. Ini kita lihat headnya ya. Di sini terlihat bagian utamanya trafo ya. Jadi kompo itu bisa dilihat kekuatannya dari trafonya. Kalau ampernya besar, voltnya besar, biasanya powernya pun besar. Elko-nya ini buatan Malaysia, trafonya. Ini cukup besar nih. Merek Bando trafonya. Itu STK ya. Jadi STK-nya ada dua. Yang satu di bawah. Yang di bawah itu ukurannya lebih besar. Jadi power utama untuk handle speaker front di bawah. Ini yang atas nih kayaknya sih untuk surround center ya. Ini PCB samping nih full. PCB samping terlihat di sini ada kayaknya untuk DVD di belakang di bawah. Tampilan belakang seperti ini. Wattnya 230. Kipas juga masih muter ini. Nanti kita cek sound di outdoor atau di luar ruangan lah ya. Terbaca ya, di situ dilihat sendiri impedannya 8 sampai 16 ohm untuk speaker center. Ini serinya nih, di belakang terlihat. Ini tipnya, ini permasalahannya ya, biasanya karet. Di sini udah hancur, lengket semua karetnya lepas. Ini sepertinya kalau diganti karet juga normal lagi. Cuman memang stok karet itu udah nggak ada ya. Kalau di Jakarta biasanya di Glodok itu suka ada stoknya. Kayak gini nih. Mekaniknya masih bagus. Dari samping kita lihat kayak gini. Oke, kita tes ya volumenya. Nah, terlihat ya maksimalnya sampai 30. Kalau udah di rumah ini udah kenceng. Ini karena saya tes di luar. Wes, pokoknya gler lah. Ini kalau ada yang nanya harga, saya jual 16. Atau nanti lihat di deskripsi ya. Biar nggak nanya-nanya di komen.